pada rena ya. Kan bisa Pak. Hah? Itu seperajinnya kan. Itu gue yang ngebor. Bor. Gue yang ngebor tahu kan? Bor. Sama ngebor masih ada itu dulu. Ah, lumayan lah. Ada. Berawal dari akar tumbuh seribu jambatan wehan asih mapai suara oke ayo panjaniti ngabayang dina panon ibur jauh menuju ke awang hei nusantara hei nusantara ma bahula ayatu aina ente ma bahula ente tu aina ana tungga ana watang kalau sekarang ana tungga tan ana watang ana ma tungga ayatu catana Nusantara, makin panggung di tengah, panggung dia di tengah, di lampu, nonton di pinggir, nggak kebayang, konsep nang saya, cuma kan copit, asli nah. Gambar udah jadi, rencana itu Oktober hari kesaktian Pancasila copet kan udah jadi. Di alam terbuka masih kurang ngomong ya. Kerumunan. Kalau sekarang ngundang misalkan Pak Doni, menang Danjen, menang gitu. Kamu tuh sama aja lu mancing gua diparahin juga. Pasti Bin enggak mau. Ntar aja Win. Ini undangannya terbatas. Saya mau ada kamus budayanya apa sih budaya misalkan nasani sepentasin tanah air dan ngomongin tanah air hari ini tapi kan dulu ini copit udah ACC Bang Asep udah ACC gambarnya konsepnya udah jadi banyak yang respon copit loh yang lampau Kita
kasih sekali lagi pada Rumah Kreatif Penghuni Kolong. Selamat ulang tahun juga yang ke-7. Terima kasih juga untuk Mang Mul. Terima kasih untuk Mang Mul, terima kasih untuk Mang Eko, terima kasih untuk semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Tadi lagu pertama dari kita judulnya Redup Senyap Hilang. Lagu kedua dari kita judulnya Sinar Kecil, yang mungkin kalau teman-teman tahu bapak-bapak mau dengerin bisa langsung dilihat di YouTube-nya Sedur Sadayana, judulnya Sinar Kecil. Selamat menikmati. Yeah.